Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Genap seminggu bersalin, penyanyi Wani Hasrita berkongsi dia dan suami Muhammad Al-Adib Fahmi Harun menamakan bayi perempuan mereka Aisyah Al-Iman. Wani atau nama sebenarnya Nur Sazwani Hasrita Hasbullah berkata, dia tiba-tiba rasa sebak sewaktu mencukur rambut anaknya itu hari ini. Aisyah Al-Iman binti Muhammad Al-Adib Fahmi genap 7 hari dah. Alhamdulillah pagi tadi siap cukur rambut dia. Itu pun ibu tengok, ibu dah sebak. Ibu tangkap banyak-banyak gambar dia sebelum cukur tadi. Padahal tumbuh saja balik nanti, katanya. Penyanyi yang dikenali dengan lagu Menahan Rindu itu turut memohon doa agar Aisyah menjadi anak soleha, lembut hati, cergas minda dan baik budi pekerti akhlaknya. Dia turut berkongsi terpaksa berpisah semalaman dengan bayinya itu selepas bersalin tempoh hari. Sebab kita tak buat majlis cukur rambut, kita trobek gambar masa ibu nak discharge hospital hari itu. Muka ada senyum tapi dalam hati sedih. Aisyah kena tinggal satu malam sebab penyakit kuning, katanya. Wani bersalin secara normal pada 8 Julai lalu dan dia dan Adib mendirikan rumah tangga pada 22 Julai tahun lalu.